Halo Sobat Bola, kembali lagi di Bejo Tiada Tara TV. Dalam video kali ini kami akan membahas seputar berita transfer Liga 1 dan Liga 2 paling update, baik rumor ataupun yang sudah fix diresmikan. Berita transfer Liga 1 2022 jelang diputarnya kembali, kasta tertinggi di tanah air kembali diwarnai dengan kejutan-kejutan baru. Semua klub tengah berlomba berburu pemain incaran mereka. Belum lama ini, kejutan dilakukan PSS Sleman di bursa transfer Liga 1. Klub yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta tersebut telah mengumumkan penyerang terbarunya. Secara resmi, tim Elang Jawa pada hari Senin 30 Mei 2022 sore telah mengklaim bahwa legenda Persipura Jayapura Buas Salosa telah menjadi bagian dari skuad PSS Sleman untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Tim berlogo Candi Prambanan tersebut akan diperkuat ex-striker terbaik timnas Indonesia. Salah satu alasan merapatnya Buas Salosa di tim yang didukung Slemania ini adalah loyalitas Brigita Kurvasut dan Slemania dalam mendukung PSS Sleman di kompetisi Liga 1 Indonesia. Bergabung dengan PSS adalah tantangan yang kedua. Tahun kemarin, saya bermain untuk Borneo FC, kata Buas Salosa. Langkah serius PSS Sleman bukan tanpa alasan. Tim Elang Jawa saat ini tengah membangun kembali kekuatan mereka setelah meraih hasil buruk di musim lalu. Bersama pelatih Seto Nurdiantoro, PSS Sleman menatap era baru dengan penuh optimistis. Sebelum menggait Buas Salosa, PSS juga belum lama ini merekrut bintang Persipura, Tot Rivaldo Fire, sekaligus akan menjadi ajang reuni setelah musim lalu terpisah. Sementara nama lain yang menjadi rekrutan PSS musim ini antara lain Fandi Eko Utomo, Hambali Tolib, M. Ridwan, Ibrahim Sanjaya, Marco Sandi, Dedi Gusmawan, Miftahul Hamdi, dan Saiful Ramadan.